Halo sahabat AW, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ikuti terus jalan-jalan bersama AW Official 88. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Berhubung hari sudah siang, kita akan makan siang dulu di satu resto yang cukup dikenal di Lembang, yaitu Imah Seniman Resort and Resto. Yuk kita lihat menu apa saja yang ada di sana. Tempat ini terlihat cukup natural, alami dan asri. Ya, jika kita berada di sini, serasa kita berada di satu hutan tropis yang cukup terawat. Ya, jadi Imah Seniman ini selain dia juga ada resort, ya, untuk tempat menginap, juga tersedia tempat pemancingan. Juga ada restonya, ya. Ini danau yang cukup terlihat alami, ikan-ikan cukup banyak berenang-renang di dalamnya. Ini menu yang tersedia di resto ini, ya, sebagian besar adalah menu khas makanan Sunda, ya. Kita tempat ini di hari biasa, ya, sehingga tidak terlalu ramai, ya, karena kita juga menghindari terjadi kerumunan, ya, maka kita mengunjunginya di hari biasa saja, ya, sebelum libur panjang Natal dan Tahun Baru, ya. Jadi untuk menjaga protokol kesehatan, ya, kita kunjungi tempat ini supaya lebih terjaga di hari biasa saja.
Ya, sambil menunggu pesanan makanan, ya, kita juga bisa memberi makan ikan-ikan yang ada di danau ini, ya, dengan makanan ikan yang disediakan oleh pihak resto dengan harga Rp5.000 per bungkus, ya. Jadi cukup mengasihkan juga, ya, untuk keluarga memberi makan ikan di kolam yang cukup asri ini. Nah, inilah menu yang sudah kita pesan, ya, karena pengunjung tidak terlalu banyak, ya, kita tidak terlalu lama menunggu pesanan makanan ini, ya. Pesanan yang kita minta ini sebagian besar semuanya menu khas Sunda, ya. Ada ikan nila bakar, ada juga oseng genjer, ya, ya, dan juga ada nasi timbel, ya, serta ayam bakar. Ya, menu-menu ini terlihat menambah selera makan, semakin lapar. Ya, dari sisi harga, ya, nampaknya masih termasuk relatif normal, ya, untuk per kepala kira-kira kurang lebih sekitar 100.000 per kepala, ya, jadi masih harga normal. Ya, kami akan menikmati dulu makan siang ini. Selamat makan.